Habis itu kita masak pakai luwak ya. Kalau pakai kompor nanti habis satu gas, tabung gas. Ini ada dua bagian, yang satu sudah agak matang, itu udah kental banget. Yang ini belum ya. Terus yang kental tadi kita ambil airnya yang bawah, jadi kayak apa ya, air yang encer. Kalau yang atas kan itu kental. Nah, kita butuhnya yang kental itu. Kita buang airnya yang bawah, pakai batok kelapa yang udah kering. Gitu caranya. Nih, kalau udah nih. Tuh. Biar cepet mateng ya, katanya Mbah. Airnya dibuang biar gak lama masaknya. Ya, habis. Ya, kalau sudah kita masukin ke adonan satunya. Ya, mari kita masak. Kita aduk, aduk, aduk. Pakai api yang sedang ya, nanti gosong. Kita aduk, aduk terus. Ya, kita aduk sampai ini, nunggu matangnya kurang lebih 1-2 jaman ya. Ya, kalau dia sampai kayak gini melekutuk melekutuk melekutuk, ini kira-kira setengah jaman baru bisa seperti ini hasilnya. Tuh, sampai melekutuk melekutuk melekutuk. Jadi aduk-aduk. Ya, kita tunggu lagi sampai warna kecoklatan. Nih, coklat banget. Ya, tunggu nanti selanjutnya gimana.